Salam Ramadan Al-Mubarak dan salam sejahtera. So, hari ini saya Tuan Hamid Sumaira binti Tuan Hasan berada di MaTiC Kuala Lumpur untuk menghadiri satu majlis program Santai Ramadan yang dianjurkan oleh pihak MaTiC. So, terdapat pelbagai aktiviti yang menarik yang dilakukan di sini. Antaranya adalah aktiviti gotong royong, aktiviti mengacau dodol, menganyam ketupat dan majlis berbuka puasa. So, kalau nak tahu lebih lanjut, check it out. Okey, program Santai Ramadan ini diadakan bertujuan untuk pertama sekali mengimarahkan sambutan bulan Ramadan di MaTiC ini sebagai salah sebuah tumpuan pelancong. Dan keduanya adalah untuk memperkenalkan budaya tempatan kepada para pengunjung dan pelancong dari dalam dan luar negara. Kita memberi peluang kepada mereka untuk bukan sahaja mengenali budaya kita tapi juga merasai pengalaman untuk sama-sama terlibatlah dalam aktiviti yang diadakan. Program ini melibatkan warga kerja MaTiC. Okey, itu pegawai dan kaki tangan MaTiC, para penyewa di sini, juga ada selebriti. Okey, kemudian melibatkan sukarelawan dari College Vocational Setapak. Okey, dan juga rakan-rakan strategi yang lain lah. Okey. Pihak MaTiC mengharapkan ini adalah satu permulaan kepada pelbagai lagi program untuk memperkenalkan budaya dan juga warisan tempatan kepada pelancong. Diharapkan lebih banyak aktiviti-aktiviti interaktif yang melibatkan pengunjung dari pelosok dunia untuk mengenalilah budaya kita. Okey. So, terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa untuk interview ini. Terima kasih. Sebenarnya, sejujurnya, saya ini adalah pertama kali saya kacau dodol semua hidup. Okey, sebab saya kat kampung, boleh katakan saya keturunan Jawa lah. Jawa, dodol ni bukan makanan utama kami. So, kami pada berasa, lauk-lauk pauk. So, bila dapat jemputan untuk kacau dodol, mulalah excited lah. Tapi lepas sejam yang pertama tu macam, Allah menyesalnya aku buat. Macam main bola. Tapi seronok sebab apa? Sambil kita kacau tu, sambil kita erat ke satu rahim, kita dapat borak. Itu yang seronoknya. Dan sekarang ni baru saya tahu kenapa orang-orang dulu mempraktikkan kacau dodol ni. Lagi-lagi sekarang dekat zaman baru kan, budak-budak baru kurang nak buat benda ni. Banyak yang eratkan suatu rahim di social media. Jadi apa kata aktiviti-aktiviti macam ni yang patut kita ada. Orang kata biar face to face lah, lagi erat. Saya tak tahu sangat ramuan. Okay, saya tahu ada tepung jagung kalau tak silap. Lepas tu ada santan, lepas tu ada gula merah. Lepas tu apa yang saya tahu dikacau dan dia akan diadunkan dan dikacau selama 6 hingga 8 jam. Dan kacauan itu tak boleh berhenti. Sebab apa? Santan tu kalau tak silap saya dia cepat pekat tau. So bila kita berhenti sekejap je lah, bawah tu akan berkerak. Dia punya bau kuat sampai saya pun rasa sedap. So benda ni akan dilakukan, tengok. Sekarang ni ada adik kat belakang, semua dah ada. 8 jam tu, lepas tu apa lah? Okay, lepas tu dah siap dia kacau, dia akan jadi makin lama makin padat. Dan makin padat. Jadi itulah yang korang nampak jual kat kedai tu, itulah ujung dia. Tapi proses dia ambil masa 8 jam. Sebab kita buat secara manual, bukannya mesin ke apa. So guna tenaga kerja manusia dengan gayung dan ni semualah. Itulah. Sebenarnya saya tukar menyebuk je. Tak adalah. Sebenarnya kita datang sambil-sambil kita tolong kakak kita kat MaTiC ni untuk kacau dodol. Maknanya orang kata apa, saya tengoklah juga macam mana nak belajar tu kan. Sebab ni kali pertama saya belajar kacau dodol. Kerai oi.
bergerak-gerak kan. Dia macam memerlukan tenaga. Kalau korang rasa korang nak build up muscle, korang pergi kacau dodol eh. Macam tu. Jadi pagi memang acara dia untuk satu hari. Hari ni kita pagi Santai Ramadan dekat MaTiC ni ialah kacau dodol, hanya ketupat buat kuih raya. Semualah orang kata apa, benda-benda macam ni, program macam ni sebenarnya elok kita bagi pendedahan kepada adik-adik kita yang masih lagi belajar, yang mana yang korang tak tahu dodol tu buat macam mana, better datang. Patutnya kalau boleh Google tengok apa program yang ada sepanjang bulan Ramadan ni. Dekat MaTiC memang banyak program kalau you all nak tahu yang berkaitan dengan cultural, apa saja kebudayaan, you all elok buka Google tu, tengok kat internet MaTiC apa lagi program ada kat situ. Dia ada jadual kan, nampak. Sebenarnya saya ni meniaga. Saya meniaga kuih tart premium dengan Cadbury. Memang sedap. Kepada mak dan beratin semua, kalau dia dengar saya, tart premium. Orang kata apa, persediaan tu memang macam biasa. Baju raya dah ada, kuih raya pun dah ada. Cuma kita nak deku rumah sikit-sikit je lah. Tapi raya ni insyaAllah saya balik kampung kat Perlis dengan Kedah. Jadi saya nak kena balik mengemas dekat sana pula. Bagi saya persediaan raya tahun ni macam juga tahun-tahun lepas. Tak adalah nak bermewah sangat. Sebab saya pun abah dah tak ada kan. Jadi kita beraya dengan cara sederhana. Yang pentingnya kita raikan dengan keluarga kita dan rakan-rakan kita. Perkembangan terkini, betul, terkini. Betul lah aku cakap kan? Perkembangan terkini sebenarnya, dulu saya memang kerap juga ambil syuting drama. Tapi sekarang ni, lately ni memang saya dah tak ambil syuting. Banyak drama dah repeat kat Astro. Tapi sekarang ni saya banyak fokus kepada event-event, motor event management. Saya terlibat dengan larian, program-program yang macam ni, santai. InsyaAllah bulan 8 kita akan adakan lagi larian merdeka naik run, insyaAllah dekat UM bersama dengan rakan-rakan artis kita, di mana saya dan rakan-rakan saya menganjurkan dengan kerjasama dengan UM. Tetapi sambil-sambil tu banyak lagi program-program yang setelah saya susun sehingga hujung tahun, sehingga ke Johor Bahru. Kita jumpa orang JB pula kat sana. Jangan lupa tunggu program kita. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kami sentiasa dimudahkan rezeki. Amin. Doa yang sikit.